Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati at-talabah, a'anakumullahu ta'ala jami'an. Fa'an wasalna ila mawdu'in akhir. Ad-darsu as-salis tahta al-mawdu' al-muhafadhatu 'ala as-sihhah. Menjaga kesehatan. طيب كما جرى العادة في كل موضوع توجد أو يوجد حواران وقراءة واحدة إن شاء الله سنأخذ كل من هذه الأشياء لكي ننتهي سريعا ثم ندخل في اللقاء القادم إلى التدريبات والمراجعة. طيب الحوار الأول. السلام عليكم يا عمر. وعليكم السلام. ماذا أكلت في الصباح يا عمر؟ قد أكلت شعيرية ومأكولات. وأنت يا جعفر؟ saya telah memakan syairiyah. Syairiyah ini mihun ya. Ya mihun. Bihun kan mihun ya. Bihun ya. Tahu kan? Kalau nggak tahu, ya coba tanya penjual-penjual di pasar tuh kayak apa bentuknya mihun. Wa ma'kulatin. Dan makanan-makanan lainnya. Wa anta ya Ja'far. Akal turuzzan maqliyan da'iman. Masya Allah. Ruzzan maqliyan. Saya makan nasi goreng terus. Ini yang kula sabah ruz maqli. Ya, asbah na'iman. Hal أكلت بعض الحضروات أو الفواكه في صباحك يا عمر. Apakah engkau makan sebagian dari sayuran-sayuran atau buah-buahan di pagimu ya Umar? Ajab Umar, la ya Ja'far, bal akaltu ba'd al-hadrawat wal fawakih ba'd al-ghada. Tapi aku makan sayuran-sayuran dan buah-buahan ba'da al-ghada, setelah makan siang, awil asya, atau makan malam. Li'annaha minal ma'kulatis sihiyah, dikarenakan ia dari golongan makanan-makanan yang sehat. Wa anta ya Ja'far, kaifa hafadta ala sihatik, bagaimana engkau menjaga kesehatanmu? Hafadtu ala al-amaliyah sihiyah bin naumi. Ya. Saya menjaga faktor kesehatan bin naumi ya al-amaliyah as-sihhiyah ya menjaga faktor kesehatan ya bin naumi dengan tidur, ingat ya dengan tidur wastaiqatu dan bangun tidur mubakiran ya, tidur cepat bangun tidur cepat ya bukan tidur lambat bangun lambat ya sebenarnya kalau kalian misalnya jam tidur jam 10 kemudian bangun jam 4. Sama saja kalau kalian misalnya tidur dari misalnya tidur jam 12, bangun jam 6 ya, subuhnya keteter kayak gitu. Pada dasarnya lama waktu kalian tidur itu sama, cuma kenapa? Ya. Kebanyakan orang suka bergadang. Ya. Mengapa demikian? Ya dikarenakan salah satu faktornya adalah godaan syaitan. Ya. Karena setan ingin melalaikan orang dari sholat subuh. Ya, andai kata kalian mempersiapkan segala sesuatunya di pagi hari atau memulai aktivitas di pagi hari, fahuwa afdol min antasher layal. Likai sholaitu subuh ala waktihi. Nah, dengar perkataan Ja'far. Supaya aku bisa sholat subuh ala waktihi, pada waktunya, bukan di luar waktunya. Wa anta ya Umar, kaifa hafadta ala sihatik? Dan engkau ya Umar, bagaimana engkau menjaga kesehatanmu? Akhadtu istiroha kafiyah, saya mengambil istiroha kafiyah. Ya, istirahat yang sempurna. Ya, kalau masa-masa remaja pertumbuhan, paling tidak 8 jam tidurnya sehari ya. Tidur malamnya, ingat tidur malamnya. Wariyadatan qalilah, dan sedikit olahraga. Fi yaumil utlah, di hari
libur. Awil faraq, atau waktu kosong. Jayyid, yajibu alaina an nuhafidhu ala sihhatina. Wajib atas kita untuk menjaga kesehatan kita. Syukran ala waktikal mufaddal. Terima kasih untuk waktumu yang berharga ini ya Ja'far. Atau yang mufaddal itu yang utama ya maksudnya, yang berharga. Afwan. Terima kasih. Sama-sama. Nah, al-hiwar ats-tsani di sini ya, kama jarul 'adah, al-hiwar al-awwal baina ar-rijal wa al-hiwar ats-tsani baina an-nisa. Nah, di sini namanya juga nisa ya, nisa. Ayyul ghada alladhi tuhibbinahu ya Ruqayyah. Makanan apa yang engkau sukai Ruqayyah? Tuhibbinahu. Ingat kalau anti tuhibbinahu. Nah, di sini dia langsung mukhatab ya. Langsung mukhatabah. Langsung mukhatabah. Karena dipakai ya, ya. Jadi ya ini merupakan harfun nida yang menandakan bahwa objek ya, atau orang yang diajak bicara itu langsung. Uhibbu an aqulal khadrawati wad-dajjajata wal fawakiha. Ingat al-khadrawati wad-dajjajata wal fawakiha. Khadrawati jama' mu'annas salim mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. Ingat jama' mu'annas salim mansub dengan kasrah. Sedangkan dajjajah dia mufrad. Ya mufrad mansub dengan fathah. Wal fawakih dia jama' taksir. Jama' taksir juga mansub dengan fathah. Saya suka makan sayur-sayuran, ayam dan buah-buahan. Di anna fiha aksar minal vitaminat wa proteinat wal kalsium. Dikarenakan di dalamnya banyak aksar ya, banyak minal vitaminat, banyak mengandung vitamin ya, vitamin-vitamin, proteinat, protein wal kalsium. Dan kalsium. Ahsanti. Ti ya. Ahsanti karena perempuan. Alaina an nuhafidhu ala ta'amina hifadhan syadidan. Masya Allah. Syadid. Ya. Dengan ketat mungkin artinya di sini ya. Wajib untuk kita menjaga makanan kita. Hifadhan syadidan. Dengan penjagaan yang ketat. Ya karena perempuan ya. Yang perempuan harus menjaga makannya supaya tidak cepat gendut. Nah, jadi kalau dilihat di sini hifazan syadidan, nanti kalian akan mendapatkan tema yang namanya maf'ul mutlak. Hifazan syadidan. Ya, jadi hifazan sini maf'ul mutlak. Syadidnya sifah lil maf'ul mutlak. Jadi hifazan maf'ul mutlak yang menerangkan ya keterangan bisa cara ya, cara. Bisa juga untuk penegas seperti itu. Jadi hifazan ini masuk ke keterangan maf'ul yang menerangkan cara. Bagaimana cara menjaganya? Dengan syadid, dengan ketat. Li'anna ta'am awil ghada masdaru taqa lil amal. Dikarenakan makanan dan al-ghada dan gizi, wal-giza ya, giza dan gizi, masdar taqa lil amal adalah sumber kekuatan untuk bekerja. Hal tuhibbina riyadha ya nisa? Apa engkau menyukai olahraga wahai nisa? Na'am. Li'annaha muhimmatun jiddan. Ya, ingat. Li'annaha muhimmatun. Anna. Harfun nasih. La mahannanahu fil i'rab. Ha. Domir. Mabni. Ala sukun. Fi mahanni nasbi. Ismu inna. Jadi hanya ini kembali ke riyadha. Tapi karena dia domir, dia mabni pada tempat nasobnya isim inna. Jadi keadaannya di sini nasob sebenarnya. Tapi domir selalu mabni. Muhimmatun, ya, muhimmah khobar anna ya, khobar anna. Makanya dia pakai tun karena khobarnya anna marfu. Jiddan ya maf'ul mutlak di hayatina. Ya, maf'ul mutlak li hayatina. Di sini maf'ul mutlak li ta'kid ya, li ta'kid. Jadi maf'ul mutlak itu ada ta'kid, ada nau. Li hayatina untuk kehidupan kita. Ya, karena
olahraga itu muhim sekali, penting sekali untuk kehidupan kita. Ayu, ya ingat, ayu adalah isim istifham, ya adalah isim istifham. Makanya dia diidofahkan, isim istifham yang mu'rob ya, ingat isim istifham yang mu'rob. Makanya ketika digunakan dia akan menjadi mudhof-mudhofun ilaih. Jadi ayu riyadhatin, olahraga apa tuhibbinaha yang engkau sukai wahai nisa. Uhibbu la'ibu, ya saya menyukai la'ibul kurah, masdarnya la'iba yal'abu la'ibun, jadi la'ibul kurah. Minha kuratal, minha ya kuratal yadi. Nah jadi minha isim jar majrur, qarata dia badal pengganti dari al-qura. Nah makanya dia ikut tabi li lin nasab. Ya la'ib al-qura minha qarata al-yadi wa qarata as-sallati wa qarata at-ta'irah. Ya, tabi' li la'ab ya. La'ibil qura, tabi' li la'ibah. Tabi'nya la'ibah. Jadi, minha quratal yadi wa quratal sallati wa quratal ta'irah. Wa anta ya Ruqayyah, hal tuhibbina riyadah? Ayu riyadah tufaddilinaha? Riyadah apa yang engkau utamakannya? Ahyanan, terkadang al-abu quratal sallati wa risha. Aku bermain bola basket. Tahu kan bola basket, warisha dan bulu tangkis. Kalau kroto lihat bola tangan, mungkin bisa dilihat di YouTube ya bagaimana cara main bola tangan. Beda bola tangan, beda bola basket. Ya kalau bola tangan itu ada gawangnya kayak futsal. Tapi bedanya futsal sama kroto lihat itu dia nggolkannya pakai tangan. Kalau futsal pakai kaki. Kalau kroto toiro volley, ya bola volley. Mungkin di Indonesia belum tidak terlalu populer kalau terlihat. Ya. Kartusalla war risha, risha bulu tangkis. La ba's, tidak apa-apa. Al-muhim indana fursa khassa lirriyadah li sihhatil jism. Tidak mengapa, yang penting kita memiliki kesempatan khusus atau waktu khusus untuk olahraga li sihhatil jism. Bagi kesehatan badan. Ma'assalama ya nisa, sampai jumpa wahai nisa ilal liqa. Ya, assalamualaikum. Semoga keselamatan bersama wahai nisa ilal liqa, sampai ketemu lagi fi amanillah, dalam perlindungan Allah taala. Nah. Taib huna baqi min at-tadribat ma za'akala Umar wa Ja'far fi as-sabah kayfa hafaza Ja'far ala sihhati insyaallah. Lo tashuf au tanzur ila al-hiwar insyaallah satujibun mubasharah, karena al-as'ila قد يكون سهلة لبعضكم. طيب الأخير القراءة إن شاء الله هذا الباب ليس هناك صعوبة معينة للحوار أو القراءة، فلذلك أقول لكم سننهي كلها في هذا اللقاء إن شاء الله. في بقية الوقت سنراجع وسنفهم القواعد الأساسية التي قد درسناها، لأن أهم أشياء في اللغة العربية هو علم النحو والصرف. طيب العمليات في الصحة فاكتور dalam kesehatan. علي رجل نشيط ومؤدب وماهر في كل الصباح يستيقظ علي أو علي من نومي مبكرا. إن شاء الله تفهمون المعنى أليس كذلك. في الساعة الرابعة، شوف في الساعة استيقظ علي في الساعة الرابعة تماما، لا يزيد ولا ينقص، تمام ضبط. ثم يصلي الصباح ويستحم، ya. Jadi Ali itu bangun pas jam 4. Jadi kalau jarum panjangnya belum jam 4, jarum panjangnya di 12 enggak bangun dia, kan tamaman, ya. Laisa takriban. Summa yusalli subuh wa yastahim. Kemudian Ali salat subuh dan mandi, wa ya'kulu ta'am dan makan. Wa ya'kulu ta'am dan memakan makanan. Wa la yansa 'ali ayyudzakira durusahu, dan tidak lupa Ali memurojaah
atau mengulang pelajarannya qabla an yadhhaba ila al-madrasah. Syuful Ali kaifa ya'mal fi kulli yawm hakadha yakun talib jayyid mutamayyiz wa nashid fi al-madrasati ya'kidu 'ali fi al-amam wa yahtarimu asati wa yahtarimu asatidahu ya la bas asatidah adun asatidah bitamru asatidahu asatidahu di sekolah Ali duduk paling depan wa yahtarim dan memuliakan guru-gurunya wa yu'amil asdiqahu mu'amalatan hasanatan dan bermuamalah atau bergaul asdiqahu dan mempergauli teman-temannya mu'amalatan hasanah dengan pergaulan yang baik wala yansa aidan ayyadu ila Allah qabla an yabda durusahu dan tidak lupa juga untuk berdoa kepada Allah sebelum memulai pelajarannya. Masya Allah. Hadza Ali. Wa fi waqtil istirahati yal'abu 'ala masdiqaihi fil mal'abi liyal 'aba kuratal qadami wa kuratal yadi wa ghayr kuratal qadami wa ghayruhuma. Dan di waktu istirahat Ali bermain dengan bersama teman-temannya di lapangan. Ya. La yal'aba kuratal qadam. Ia bermain bola kaki, wakrata liat, bola tangan, wagairahuma. Dan selain dari keduanya. Afi zuhri yadhabu Ali ila al-masjid li yusalli zuhra jama'atan. Wa yajlisu da'iman fi soffil awwal. Di waktu zuhur, Ali ke masjid untuk sholat zuhur secara berjamaah. Dan Ali duduk selalu, ya bayangkan. Duduk selalu fi soffil awwal. Wa ba'das sholati yadhhabu Ali ila al-maqsaf liyatanawala al-ghada. Kemudian setelah salat zuhur tadi, Ali pergi ke maqsaf, ya ke kantin untuk ya makan siang. Tanawal ya tanawala al-ghada, menyantap al-ghada, makan siang. Qabla al-ghada ya'kulu Aliya aw Aliyun al-fakihata thumma ya'kulu ar-ruz. Sebelum makan siang, ya'kulu Aliyun, Ali makan al-fakiha, buah dulu. Summa ya'kul rus, kemudian ia makan nasi wa yashrabul ma' dan minum air. Hakadha ya'malu Aliyun fi kulli yaumi. Seperti inilah yang Ali lakukan di setiap harinya. Wa waqtihi dan waktunya li yuhafidha ala sihhatahu. Ala sihhatihi, untuk menjaga kesehatannya, ala sihhatihi. طيب الحمد لله انتهينا من كل الحوارات والقراءة من كتابين جميلين العربية بين يديك وكتاب الدراسة للمعاهد محمدية إن شاء الله تراجعون كثيرا في كثير من الفائدة والمفردات الجديدة والممتعة yang baik dan bagus ya dan seru juga kalau dibaca كي تكون الخبرة في في تطبيق النحو يا لا سيما في تطبيق النحو تكون ترعرع عندكم يا dengan banyak membaca banyak kembali mengulang-ulang apa yang sudah kalian dengar ya kalian bisa mengulik lagi i'rab ya terutama i'rab yang terdapat dalam hiwar-hiwar atau nas-nas yang pernah kita baca. طيب إن شاء الله تكون مراجعة معا هذا مني لو عندكم استفسارات أو الأسئلة فليتفضلوا أن ترسلوا الرسالة في المجموعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.